Pelakon Ungku Ismail meluahkan rasa kecewa dan kesal apabila wujud pihak yang mendakwa dirinya mengambil kesempatan ke atas nasib yang sedang menimpa teman rapatnya Nat Zainal yang ketika ini sedang ditidurkan di unit rawatan rapi ICU. Jelas Ungku, dirinya hanya ingin menyampaikan dan berkongsi keadaan semasa mengenai tahap kesihatan Nat tanpa wujud rasa untuk menumpang populariti aktris berkenaan. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Kecewa, bila saya sentiasa ikhlas menyampaikan update tentang keadaan Nat Zainal, ada pihak yang cuba mengubah cakap saya, seolah saya ni batak dan gelojoh tentang perhubungan dan kerja. Seolahnya saya ini mengambil kesempatan daripada keadaan ini untuk promosi diri dan kerja saya, sehingga ada kenyataan menyentak perasaan, menukil persoalan tentang akal dan kematangan saya, ujarnya. Ungku berkongsi rasa kekesalan itu, menerusi beberapa siri hantaran di Instagram stories miliknya malam tadi. Melihat kepada keadaan Nat yang masih belum sedar, aktor berusia 36 tahun menjelaskan, sekarang bukanlah waktu yang sesuai untuk bercerita mengenai hubungan dan kerjaya, malah yang penting baginya adalah kesembuhan segera buat ibu kepada dua cahaya mata itu. Ini pasti bukan masanya untuk menjaja apa-apa cerita tentang hubungan dan kerjaya, ini waktu untuk memberitahu update tentang kesihatan Nat. Dan saya yakin, ini yang orang nak tahu, bukannya benda merepek dan sensitif tanpa menghormati kepribadian masing-masing. Ini sudah bukan apa saya mahu daripada press untuk sebarkan berita tentang keadaan Nat, nyawa dan kesihatan dia yang utama, keduanya emosi dan perasaan ahli keluarga dan beberapa pihak lain, tambahnya. Dalam pada itu, akibat terasa dengan tindakan kurang bijak sesetengah pihak, Ungku menjelaskan bahawa dirinya tidak akan lagi mengeluarkan sebarang kenyataan mengenai Nat. Saya mulai hari ini tidak akan memberi apa-apa statement update lagi tentang keadaan Nat Zainal dan apa sahaja, sila rujuk pada sumber yang lain, terima kasih, katanya lagi.